Informasi UNBK untuk SMP yang akan maju satu bulan tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul Bahron Rashid. Disinggung terkait soal UNBK, menurutnya kajian soal yang akan diujikan sama dengan tahun lalu, karena tahun ini masih menggunakan kurikulum yang sama, yang berbeda hanya pada ujian sekolah. Nantinya 25% soal pada ujian sekolah adalah soal nasional yang ditentukan oleh pusat, sementara 75% soal dari pihak sekolah. Sistem ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun kemarin, namun masih terbatas pada beberapa mata pelajaran saja. Dan untuk tahun ini akan diberlakukan pada seluruh mata pelajaran. Kita tunggu informasinya bahwa akan maju satu bulan dibanding dengan tahun kemarin di bulan April, tapi sekarang juga bulan Maret. Intinya kami sudah siap untuk maju. Itu karena pilpres sama Ramadan itu ya Pak? Alasan yang Ramadan sih enggak, pilpres ya. Oh, pilpres ya. Kalau dari soal sendiri ada perbedaan dong dari tahun kemarin? Kalau soal, bukan soal pasti berbeda ya. Sebenarnya yang ngajiannya itu? Ya, ngajiannya itu sama. Kurikulumnya kan sama. Andjar Ardityo, Jogja TV.